Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita berjumpa lagi di A Project. Kali ini akan masuk ke part 2 di bongkar-bongkar mainan City Project Mecha. Kali ini dia adalah keluaran Panlos Break. Tadi aku udah nyelesain mainan yang pertama. Ini dia jadi Beko. Oke. Kali ini aku akan selesain mainan kedua. Dia jadi apa ini ya? Kayak bulldozer gitu atau apalah gitu, whatever. Kita cari bungkus kedua. Oke, ini bungkus kedua. Ini pasti jadinya ruwet banget karena partnya makin banyak. Kita buka dulu. Oke, kita udah buka. Wah, ini cukup repot kayaknya ya. Oke, kita siapkan dulu bagian yang diminta. 1, 2, 3, 4. Jadi yang aku siapin itu semua yang instruksi pertama. Instruksi kedua aku nggak akan kerjain. Tapi mungkin nanti kita akan bongkar ulang. Kita akan selesai main kedua. Jadi konten ini akan menjadi banyak banget ya. Oke. Nah, udah sediakan 4 ini, sediakan yang barisnya 3 ada 2, yang barisnya 4 ada 1. Oke. Kita sediain ini masangnya gimana? 4-nya di tengah. Lalu roda ini. Roda. Terus gimana sih? Ah, kecil banget caranya. Oh, dibiarkan berlebih. Jadi kita masuk kemari. Oke, gitu dia. Oke. Nah, udah jadi dia ya. Nah, kita sediain roda belakangan. Kita sediain yang ada pengaitnya. Mana ini ada pengaitnya? Ini satu terus ada pengaitnya, satu ada pengaitnya. Oke, ada satu, ada dua teman-teman. Mana satu lagi? Harus ada dua. Oh, ada dua memang. Oke, ada dua. Mau disediain terus yang penutupnya satu. Ini satu yang mana nih? Ini balok ini. Oke, ini satu. Ini dua langsung, lalu ini atu ya sip. Terus ini dipasang ke, waduh repot sekali nih ya. Kita lihat langkahnya. Set, siapin ini, pasang ini, pasang ini, tutup. Widih, keren banget. Baru pasang ke begini, dipasang ke mari, baru ini gini. Ini gimana masangnya ya? Oh, dipasang di baliknya. Oke, jadi dia bisa muter-muter gini. Besar. Oke, sip. Nah, udah kayak gini, kita sediain bagian keempat itu roda ada 4. Roda 4, baru yang panjang gini satu. Kita pasang aja langsung rodanya. Ini ya masangnya, oke. Pasang rodanya, muter juga tetap. Ini yang buat aku tadi. Oh, ini nggak muter berarti karena salah. Sip. Yang buat aku tadi kayaknya, wah ini jadi konten nih. Ini karena dia bannya ini, rodanya ini mutar semua teman-teman. Lalu ini 4 ini gini. Lebihin dia 2 sesuai instruksi. Bukan ditutup habis. Jadi di belakang ini memang dia nggak ada jepit apa-apa. Tadi kosong. Lalu sediain yang rata lagi 1.
putih ini satu, yang ada jendolnya satu, lalu yang nyambung, nyambungnya gini ya. Oke, okay, ini satu. Nah, ini dipasang ke sini, tutup ya. Ini. Jendolanya sediain gini, perinya gini, set, sedap. Jadi dia mau di mana aja jadi, tapi kita pasang stikernya dulu. Ini stiker yang ketiga. Ketiga itu mana ya? Aku lihat dulu stikernya mana nih. Oh ini. Sebenarnya ada nomor-nomornya, jadi tiga-tiga yang mana gitu kan? Itu gimana sih? Okay. Aku pasang di sebelah sini aja. Oh dia dua ya? Oh iya dua. Bukan disuruh milih, dia memang ada dua teman-teman. Heran kok dia instruksinya kok ribet banget kayaknya. Oke, dia ada dua gini. Set. Mantap jiwa. Keren, 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 keren. Kedengar nggak sih suara? Sip. Oke. Terus aku siapin apa lagi ya? Ini jendolannya, ini ada kosongnya. Dimasukin aja kayaknya ya. Blok langsung. Jos. Jadi masukin ke. Siapin dulu yang lain. Ini ada. Ada satu, baru yang ada lubangnya ini satu. Siapin lagi. Suruh satu lagi mana ya? Oh ini yang hitam. Ada? Oh ini yang kuning deh. Kuning, kita kuning satu. Terus ini dipasang di sini, terus ini dipasang di belakangnya, terus ini dipasang di depannya, dipasang di sini. Oke, sip. Lalu kita sediain yang ada bendolanya tiga, tiga atau dua tiga. Sediain yang kayak tang dua, sediain yang hitam atau sediain yang kayak tangan dua. Oke, kita akan pasang aja langsung. Ini gini ya. Dimasukin deh gini. Pluk. Jadi dia kayak bisa diginiin nih teman-teman. Jebret. Dimasukin. Ini kayak mobil penjepit gitu. Terus itu, ups. Tapi agak ngangkat deh jadinya teman-teman ya. Ini ditumpuk aja, satu, dua. Oke, kita berhenti dulu, ngajar maghrib.
Oke, kita lanjut. Jadi ini tadi dipasang ribut ya. Jadi keras banget, udah kecil lagi. Jadi mainan-mainan kecil gini kalau terlalu pakai tenaga takut patah, nggak pakai tenaga nggak terpasang-pasang, itu susahnya. Kayaknya memang harus pakai tenaga deh. Tapi kecil banget, cuman ngeluarin tenaganya coba. Ah. Oke, udah bisa. Jadi agak aku pakai kekerasan sedikit. Dan ini dipasang di belakang. Ke corong asapnya, kita pasang ini. Oke. Lalu kita sediain apa lagi di sini? Ada tutupnya satu, ini tutupnya kayak gini dua, lalu bendolan dua, kotaknya satu. Ini dua. Oke. Gimana cara masangnya nih? Pertama, yang ketujuh, kita pasang ini, kita tutup dulu. Oke. Langsung kita pasang aja kemari. Sip. Terus ini buat apa ya bendol? Ngerti gue. Itu apa ya? Apa untuk didesain yang lainnya? Tapi buat apa juga? Oh, mungkin untuk ngetatin ya, untuk ngetatin yang bagian yang memang dia nggak ada bautnya tadi, nggak ada bendolannya untuk dijepit. Gitu kali ya. Terus ini. Pasang kemari. Ada yang keskip nggak sih? Nggak ada ya kayaknya. Nggak ada lah. Lalu ini masukin gini. Oke. Lalu ini dimasukin ke belakang. Oh, hadapnya gini. Kebalik. Oke. Lalu kita sediain penutup satu. Begini ya. Penutup ini satu. Penutup satu, terus yang ada matanya dua. Kayak gini dua. Dan ini satu. Oke, habis. Nah. Terus ini dipasang ke mari. Pasang kemari dulu. Oke. Kita sudah dapat kuncinya, ini pasang kemari. Oke. Lalu ini dipasang kemari. Awas. Repot banget ya masang yang kecil-kecil gini. Oke. Kayaknya udah mau selesai. Oke.
Itu stiker yang nomor 1, 2, 4. Oke, ini dia. Yang keempat dipasang ke yang nutup. Jadi biar ditutup. Jepret. Oke. Jadi kayak pusat komandonya itu ada di sini gitu loh teman-teman. Iya. Ini nutup ini ya. Oke. Satu di sebelah sana. Oke. Jadi gimana sih? Nah ini lawannya kan berarti ini gini dong. Oke, kita pasang. Oke deh, jadi ini jadi kayak untuk ngusur gitu kan, kayak untuk gerus gitu, gitu. Oke, yang kedua sudah jadi. Oke. Sudah jadi. Dan ini dia mainan yang kedua, teman-teman. Dan kita akan berjumpa di part ketiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.